Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman terus berjuang jadi Blackman. Ahai, oke. Video kali ini kita akan lanjutkan lagi guys ya, untuk mengambil-ngambili yang namanya itu gratisan Legends Box Draw. Kenapa? Karena kalau nggak diambil, misalnya hari ini nggak diambil, besok lu baru ngambil ya, kehitungnya lu cuma satu doang gitu ya guys ya. Tapi kalau misalnya hari ini ngambil, besok ngambil lagi itu dapat dua gitu ya. Jadi tiap hari kalian harus login, harus ngambil hadiahnya gitu ya teman-temannya. Dan makasih banyak yang udah bantuin gua di IG, udah ada beberapa yang gua balas-balasin buat bantuin gua buka-bukain akun dan buka-bukain hadiah teman-temannya. Aduh thank you, pasti kalian gua kasih akun tapi ya biasa ya, akun biasa ya, yang penting mah ikhlasnya aja bro. Ahai. Nanti kalau misalnya kurang lagi orangnya gua minta tolong lagi teman-teman ya. Oke, ada berapa juga yang DM gua belum sempat balas, berarti gua udah nemuin beberapa ya, udah sekitar kemarin 11 atau 12 orang gitu ya gua minta tolongin ya. Oke nih, sekarang kita langsung aja teman-teman untuk ngambil hadiahnya teman-teman. Nah, di sini di akun ini kita dapat bonus juga 10.000 GP gratis. Ntar gue mungkin di video ini pakai 5 akun lah gitu ya. Moga-moga dapat legend ya. Nih di akun ini jelek-jelek teman-teman. Ada Ozil, ada Kante, kemudian ada juga Isco, ada juga si Safik tuh teman-teman. Ada juga Otamendi yang bakal turun jadi goalball, dan juga ada Ederson Moraes, dan pelatihnya juga jelek. Bodo amat, akunnya juga gak pernah gue pakai. Yang penting semoga dapat legendnya aja ini teman-teman ya. Biar mantul, karena legend tidak jadi carry over player di PES 2020. Tidak tersentuh carry over player untuk legend itu ya. Oke, ini gratis nih teman-teman ya. Oke, lanjutkan di sini rekrut. Banyak teman-teman yang nyaranin, "Bang, 3 gold ball lewat atau enggak 3 black ball lewat, ada juga 7 black ball lewat." Iya, macam-macam dari kalian. Thank you banget ya masukannya. Gua akan coba dulu teman-teman ya. Gua mau coba rollan pertama ini, gua pakai feeling dulu. Abis itu baru ngikutin kalian. Feeling seorang silverman, ya pasti silver ball sih. Tapi semoga kali ini gua dapet black ball ya. Hitam, tolong banget. Tuh kan emang konyol. Gratisan teh kagak dikasih black ball, emang bener-bener Konami. Lu kalau mau ngasih orang tuh jangan setengah-setengah. Ngasih gratis juga ngasih black ball gitu. Jangan ngasih gratis doang tapi kagak dapet black ball. Dapatnya silver ball ya sama baik gitu. Kesel banget, kesel gua. Oke, lanjutkan di sini. Ingason. Oke. Sekarang kita lanjut ya, di sini ada 25.000 guys ya. Bodo amat. Kalian jangan ngikutin gua. Kalian jangan ngeroll pakai GP, teman-teman. Sekali lagi, teman-teman kalau misalnya nggak ada inceran, maksudnya inceran apa, Bang? Kalau kalian itu nggak ada misalnya ngincer Maldini atau Beckham, kalau kalian nggak ngincer legend, jangan ngeroll. Kenapa? Karena sayang bakal jadi carry over player black ball biasa. Ya kalau kalian mau ngeroll ya, kalau ngincer misalnya ngincer Skulls, ya kalian ngerollnya sekali apa dua kali pakai GP kalian, tapi jangan sampai GP kalian habis gitu. Ya dikit aja lah, kalian dua kali aja ngeroll ya 50.000, kalian pakai GP. Kalau udah nggak dapet Skulls, udah stop gitu ya. Pokoknya GP jangan dihabisin, sayang. Mendingan buat PES 2020 kalian kumpulin, nanti biar kita ngambil best player di PES 2020 gitu. Kalau gue jangan ikutin gitu. Kenapa? Karena gue ingin mengincar menjadi Blackman ya. Jadi opening gue ntar pas PES 2020 mobile rilis, halo semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Blackman. Ahai. Enak kan kalau Blackman. Aduh, kalau Silverman terus sedih gitu. Pas dari zaman-zaman beta gue kagak naik-naik, Konami emang konyol. Ayo tuh item lah. Tuh, gol bola lagi, bingung gua. Apa gua disuruh jadi goldman apa gimana? Ini gua dapat teh hazard nih, teman-teman tahu kan doi siapa nih? Mantul, abangnya, abang. Hazardnya itu ya yang apa? Ya si Hazard lah intinya teh ya. Madrid lah ya, 91 kan ratingnya ya, petir dia, mantul. Oke, kita sekarang dapat teh hazardnya. Oke lah, sekarang kita beralih ke akun berikutnya aja, bro. Oke teman-teman, ini akun berikutnya kita ambil dulu ya, Tokyo Game Show campaign-nya. Oke, 30.000 GP lumayan, ngeroll sekali. Moga-moga dapat si Maldini, kalau nggak Skulls, kalau nggak Mataus, terserah, yang penting Black Ball Legend ya. Oke, ini kita lihat siapa. Wadaw, di akun ini ada si Hazard ya. Tadi dapat teh Hazard, sekarang dapat Hazardnya teman-teman ya. Eden Hazard, ada juga si Suarez, ada Dybala, ada Pogba, ada Pjanic, ada juga calon Black Ball nih teman-teman. Delik nih teman-teman, mantul. Ada calon Black Ball lagi Cancelo, ada calon Black Ball lagi Donnarumma. Ini akun banyak banget calon Black Ball ya. Wadaw, ya banyak calon Black Ball di akun ya teman-teman ya. Ada Odembele calon Black Ball juga ini teman-teman. Ada juga calon Black Ball lagi De Jong teman-teman. Waduh, ini akun banyak banget calon Black Ball ya teman-teman. Wah gokil lah, kalian komentar apa di kalian komentar di akun kalian ada berapa calon black ball ya. Ini akun lumayan banyak nih calon black ball teman-teman ya. Ada Werner juga, ada si siapa namanya, Benzema, ada juga Taufin. Alright, sekarang kita akan langsung saja teman-teman untuk meroll di bagian gratisannya ya. Tolonglah Konami, kalau lu ngasih gratis tapi lu juga ngasih black ball apa, lu jangan salah-salah. Percuma kalau gratis dapatnya silver ball lagi baik gitu.
Oke, sekarang gue ngikutin saran teman-teman 10 black ball lewat, gue akan coba 1, 2. Kalau dempet kita hitungnya 1 ya teman-temannya, black ball dempet hitungnya 1 ya. Udah 2, 3 sekarang ya. 4, moga-moga mantul. Oke, 5, 6. Oke, udah 6 teman-teman, 7. Ayo, 7, 8, 2 lagi teman-teman. Moga-moga mantul, legend black ball. Satu lagi nih, iya. Ayo, ini harus item nih ya. Blitz, please. Gue seneng dan sedih. Kenapa? Senengnya dapet Donnarumma, calon black ball. Sedihnya Donnarumma udah ada di akun ini. Emang kampret bener Konami. Gue tau lo cekikikan, lo ketawa ngeliat gue ngerol kan Konami. Mampus lo, gue kasih calon black ball tapi udah ada di akun lo. Betapa malang nasibku, dapet calon black ball tapi yang udah ada. Muhammad, aduh, gue harus dapat legend black ball Konami. Ampun, sekarang gue coba ya teman-teman ya. Tadi udah berapa black ball lewat itu, gue nggak merhatiinnya. Berapa tadi? Ah, satu lagi lah, satu black ball lagi gue touch nih. Gitz, enggak ya. Gitz, nyempil. Nyempil kayak upil, kipir-kipir kanan kirinya black ball, kagak glitch geser. Aduh, tahan ya. Sakit banget hati gue guys, udah kayak ditajong-tajong, udah kayak dicocok-cocok ini guys. Kanan kirinya black ball guys. Mending kalau kanan doang, apa kirinya yang black ball? Kanan kiri black ball dan gak glitch geser. Emang kampret. Kampret, hancur. Konami, lu jahat banget sama gue. Sumpah, Konami jahat banget sama gue. Parah ini, Konami. Makin kesini, makin pelit. Gue bingung. Nyempil kayak upil, tidak geser gitu. Ya Allah, itu banyak banget black ball-nya tadi. Kenapa harus berhenti di silver ball-nya? Dan kenapa tidak geser gitu? Udah langsung ke akun berikutnya lah. Oke, teman-teman kau, ini yang selanjutnya. Oke, alright. Mantul, mantap betul. Oke. Kita ini akun ketiga ya, gue nggak mau mikirin yang sebelumnya teman-teman, gue nggak mikirin lupain. Kalau mikirin sakit teman-teman ya, aduh, samping black ball kanan kirinya dan tidak glitch, aduh pusing pala gue. Oke guys, di akun ini kita cek dulu lah ada siapa di sini ya. Ada Royce, pelatih jelek ya, bodo amat. Ada Alexis Sanchez, ada Sané, ada juga si Verratti, ada Iniesta, calon legend di PES 2020, mantul. Ada juga Sterling, ada juga Casemiro, ada Pique, ada Hummels, ada Taufin juga, ada juga waduh, ada Nedved kan, mantul nih akun teman-teman. Di bawahnya ada Modric pula ini teman-teman, Modric ya. Ada juga Harry Kane, calon black ball petir bro di PES 2020, black ball petir doi, mantul. Iya. Oke ya, gini dulu aja. Oke, mantap teman-teman ya. GP juga banyak nih, 100.000. Ambil dulu bonus ya, kita ambil. Oh, udah diambil ya. Oke, lanjut lah. Sekarang kita akan lanjutkan ya, ambil bonus gratisannya, jangan mikirin yang tadi. Kalau mikirin yang tadi pusing pala lu ntar. Oke, lanjut di sini, semoga kita dapat, mantul ya. Sekarang gue mau coba ya 7 black ball, 1 2 udah nih teman-teman. Ada yang nyaranin 7 black ball soalnya teman-teman ya di IDM IG. Bang, nih lihat Bang video gua, 7 black ball tuh Bang ya, gua dapat sini ini. Oke. Sombong kali kau dapat Maldi ini kau ya. Ah, itu berapa black ball tadi? 8 apa 7? Glitch. Yes, mantul bro. Wadah. Ancur. Gua tahu ini black ball, tapi ini kan black ball biasa, bukan black ball legendnya. Kalau black ball biasa jadi carry over gitu, jadi carry over gitu, kenapa dikasih kayak gini gitu ke gua? Ampun, gua malah. Aduh, coba gua sekali lagi lah, kesel banget gua. Penasaran gua, schools-nya kagak muncul-muncul ini schools. Di mana ini schools? Teman-teman yang dapat schools komentar lah gitu. Gua pengen dapat schools nih. Hah. 7 detik tuh mau kemantul lah. Ya ampun, masih hasil perbobo dua amat, kesel gua sama Konami. Ampun. Teman-teman komentar di bawah ya, yang dapat schools, yang dapat legend-legend gitu ya. Tolong lah ya, tolong gitu ya. Ini kayak udah mantep sih teman-teman ya, udah mantep 7 black ball udah mantep sih. Cuma apesnya kita dapatnya Ozil, bukan dapat legend black ball gitu. Padahal gue butuh legend black ball gitu. Kenapa Konami jahat seperti ini sama gua gitu? Ampun. Oke, kita dapat Ozil, masukin dulu lah Ozil ya. Ozil sini.
Ozil gue gantiin Asensio. Kemudian di sini juga ada beberapa legend, Jol KF gitu-gitu ya. Nah, calon Black Ball juga ada nih, Cancelo, ada Laporte juga. Di sini ada Depay calon Black Ball juga. Wah, gokil lah. Ada juga Rodri calon Black Ball lagi. Mantap, Pak. Ini akun juga banyak nih calon Black Ball, teman-teman. Goretzka calon Black Ball juga, teman-teman, banyak banget. Gundogan calon Black Ball. Wah, ini gokil sih ya. Ini akun ini, teman-teman, update patch 2020. Banyak Black Ball ini. Seneng gua jadinya nih. Banyak calon Black Ball di akun ini. Kalian kalau belum nonton siapa aja calon Black Ball di patch 2020, nonton video gua yang pokoknya judulnya itu gua mainin PES 2020 langsung. Kita langsung liatin itunya, apa namanya, liatin rating pemainnya gitu ya. Gua udah nunjukin semuanya yang naik, yang turun tuh ya. Ada juga The League, man, calon Black Ball lagi, bro. Wah, gokil, banyak banget nih akun calon Black Ball. Seneng aku jadinya nih, seneng kali aku nih. Oke lah guys ya, kita beralih ke akun berikutnya aja lah. Oke teman-teman, ini akun selanjutnya teman-teman. Kita buka manajemen sekuatnya ya. Ada, wow, ada Romario pula di sini teman-teman. Pelatih masih jelek, pelatih ntar ya gampang ya teman-teman ya. Aku juga nggak terlalu gue pakai. Wah, calon Black Ball juga ada di sini teman-teman. David Luiz tuh satu ya. Bernardo Silva dua tuh calon Black Ball lagi. Banyak banget. Gundogan juga ada di sini. Walker juga ada calon Black Ball, mantap. Aduh, banyak banget calon Black Ball di sini. Ada lagi nggak? Dembele ada teman-teman, calon Black Ball lagi tuh. Ada juga si El Hernandez calon Black Ball lagi di akun ini. Ya ampun, Black Ball banyak banget nih. Aduh. Mantul, mantap betul. Calon-calon Black Ball gue banyak banget di akun-akun gue ya, akun timunan gue. Ya. Aduh, senang nih gue jadi teman-teman ya. Itulah teman-teman komentar coba. Bang, gue calon Black Ball ada semuanya. Mantul ya, kaya dah ya, mantap ya. Oke ya, calon-calon Black Ball sekarang jadi gol pool, gak apa-apa. Yang penting pas update nanti jadi Black Ball mereka semua. Ah hai, cuma yang punya Buffon, Buffon turun jadi gol pool, bro. Yang punya company, company turun, bro, jadi Black Ball. Iya. Otamendi juga turun jadi gol pool, teman-teman ya. Jadi yang turun tuh seinget gue ya, itu Otamendi, company, Buffon, siapa lagi gitu ya. Pokoknya nonton aja video gue yang judulnya itu down atau upgrade rating semua pemain langsung di PES 2020-nya gue review tuh. Oke, langsung di PES 2020 ya. Jadi udah, itu udah fix teman-teman. Jadi ntar PES Mobile juga pasti kayak gitu ratingnya, level 30-nya. Oke, sekarang kita langsung saja di sini kita coba teman-teman ya. Ini satu lewat ya. Oke, udah satu Black Ball lewat. Gue mau coba sekarang 13 Black Ball. 2 3. Soalnya 13 itu kan udah mantul banget teman-teman. Kita coba sekarang 13 Black Ball. 5 6. Pokoknya yang dempet gue hitung 1 7. Udah 7, 8. Moga-moga ini dapat Del Piero. Kalau nggak Maldini, 9. Atau nggak school semua 10, 11, 12, 1 lagi 13. Lihat nih teman-teman. Lihat tuh, lihat. Makan tuh cabe. Kesel banget gue. Dapat lagi calon Black Ball gue. Aduh, bener-bener. Gue dapat Matuidi calon Black Ball lagi. Bener-bener dah ini. Banyak banget nih akun gue yang calon Black Ball teman-teman. Seneng kali gue jadi teman-teman. Aduh. Langsung B, top sini. Calon Black Ball lagi. Calon Black Ball lagi, seneng nih gua. Ya, nggak dapet teman-teman. Tidak ada calon Black Ball lagi teman-teman. Aduh, ya sudahlah, itu aja guys untuk video kali ini guys ya. Oke, kalian bisa komentar siapa aja calon Black Ball yang kalian punya gitu. Bang, gua punya banyak semuanya bang. Si ini nih, mantul teman-teman ya. Cuma sedihnya Buffonnya turun teman-teman. Aduh. Oke lah, itu aja untuk video kali ini. Thanks for watching and see you next time. Bye-bye.